Ya, yang ini domba Garut sayur. Ini seukuran saya campurkan. Tarung atau enggak? Ya pasti tarung. Tapi kalau pakannya cukup, dia tidak akan melukai kok. Paling tarung ya cuman kayak ya abg-abg gitulah. Paling ini tumbuk sekali dua kali dah mainan lagi. Ini juga makanya rumput. Enggak aneh-aneh pokoknya kalau domba itu. Ini nanti sebagian saya siapkan untuk jadi pejantan untuk anak-anak-anakan yang anak-anak-anakan domba betina yang di belakang sana. Jadi harapannya nanti keluar anakan ke kalau jantan keluar tanduknya. Keluar tanduknya. Ini Garutnya memang bukan yang kelas bagus, ya kelas medium lah, kelas sayur lah ini. Tapi kalau hanya untuk menurunkan tanduk sudah cukup, sudah cukupan lah, sudah cukupan. Ini makannya juga 4 kali, makannya 4 kali. Ini kandangnya bukan kandang sekat kecil-kecil, kandangnya satu ukuran lebar 3 meter kali 2, muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ekor. Ini habis makan sore, jadi istirahat, terus memamah biak kalau bahasa Jawanya enggak ini. Asik loh ternak domba. Mari teman-teman kita ternak domba. Wah, ini biasanya tanduknya gatel kalau digituin. Sampai ketemu di video berikutnya.